imam besar daripada FBR sejak Jabodetabek pada kesempatan siang hari ini hadir di Puri Mansion Kembangan Jakarta Barat. Bisa dijelaskan, Kiai? Bisa. Saya kemarin untuk meninjau lokasi acara untuk besok hari Minggu tanggal 10 Maret berkaitan dengan kesiapan teman-teman Jakarta Barat sehingga pada waktunya acara bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Acara apa sih, Kiai? Izin, Kiai. Kebetulan besok kita akan deklarasi dukungan ke pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1. Se-Jakarta Barat saja atau semua keluarga besar? Se-Jabodetabek, ya. Baik, selain deklarasi, mungkin bisa disampaikan sedikit bocoran rundown acara besok, Kiai, apa aja, Kiai? Rundown acara sebagaimana layaknya orang Betawi, paling kita tahlil, maulid, kemudian ada atraksi budaya untuk mewakili sambutan dan pembacaan deklarasi. Estimasi kira-kira berapa, Kiai, anggota? Yang kita laporkan ke aparat kepolisian untuk mendapatkan izin keramaian adalah 10.000, tapi kemungkinan bisa yang pasti lebih lah. Oke. Nah, baik, Kiai, sedikit bisa disampaikan himbauan daripada anggota FBR yang artinya sesuai dengan marwahnya kerempukan dan imamah sesuai dengan ADART Ormas FBR. Saya berharap teman-teman mensukseskan acara besok karena itu merupakan marwah dan harga diri kita bahwa kita tunjukkan kerempukan itu adalah kekuatan. Sedikit, Kiai, bocoran dukungan untuk paslon 01. Pendapat secara pribadi maupun secara umum daripada mewakili ini kan FBR Jabodetabek kan artinya ormas nasional, Kiai. Bisa disampaikan tentang apanya? Kenapa atau ada sejarahnya mungkin? Alasannya kami sudah sampaikan di berbagai macam media bahwa menurut kami yang punya rekam jejak peduli terhadap masyarakat Betawi ya Pak Jokowi. Kira itu. Harapannya, Kiai? Harapannya ya kami berharap kalau Allah mengizinkan beliau menjabat kembali, maka kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat Betawi lebih banyak yang diakomodir. Oke, mantap. Makasih banyak, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.